Sonajan di sejumlah hing pasar tradisional hargana nyirorot, tapi di pasar Kosambi Kota Bandung mah harga daging ayam teh kalah ka ngajaul tapi ka 20% batan sasari. Cek pedagang di eta pasar ngajaulna harga daging ayam teh karena dapan belukar stok di bandar katiti stabil. Sewaktu waktu ka tompernakeun harga daging ayam di wewengkon Sejen Kungsi Nyirorot. Sanajan kitu di pasar Kosambi, Kota Bandung, harga eta daging hayam teh kalah ka ngajaul tapi ka ngahontal 20% batan sasari. Samemehna harga daging hayam nitih 30.000 sakilo. Ari kiwari hargana ngajaul jadi 35.000 saban kilona. Ngajaulna eta harga daging hayam teh karandapan balukar stok daging hayam ti bandar mimiti stabil. Ada kenaikan ini pembeli ada yang mengeluh nggak sih, Kang? Pembeli belum ya. Belum banyak pembelinya, sekarang sepi. Semua sepi. Pasar. Pasar sekarang harga turun. Yang beli nggak ada. Makanya di sama bandar-bandar tuh nggak diambil yang di kanan-kanan. Makanya sampai di Jogja mah ada yang dikasih tanah. Digratiskan juga ya, Kang? Iya, gratis aja. Sebab katanya diterimanya cuma 5.000 per ton. Itu ongkos peternakan aja ya, dari kecil sampai besar itu sekitar 18.000. Kalau kurang 18.000 jual, kemarin makan normal lah mas. Ngajaulna harga daging ayam teh karandapan tisaprak 2 poe ka tompernakeun. Padagang miharep harga daging ayam bisa sabihara sabihari deui, sangkan daganganna henteu tiiseun numeuli. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.